What's up guys, welcome back to my YouTube channel. Buat kalian YouTuber pemula atau yang ingin memulai YouTube, jangan risau ya dengan urusan kamera. Yang terpenting adalah niat yang besar. Walaupun dengan peralatan seadanya, namun dengan kreativitas yang baik pasti akan menghasilkan konten yang dapat dinikmati oleh semua viewers. Hari gini siapa sih yang gak pakai smartphone? Harganya juga sudah mulai terjangkau kok. Lantas bagaimana ya kualitas video menggunakan smartphone dibanding kamera mirrorless yang dipakai oleh YouTuber-YouTuber profesional? Ya, selain harganya pastinya jauh berbeda. Di video ini saya akan tunjukkan kualitas video yang diambil menggunakan smartphone Redmi Note 5 dan kamera mirrorless Fuji Film XT100. Berikut rincian spesifikasi kedua kamera. Ini kita compare kamera Fuji Film XT1000 versus kamera handphone Redmi Note 5. Nah, itu bedanya di mana ya, guys? Ini cahayanya mau maghrib sih. Jadi agak redup. Nah, ini di tempat yang rada gelap. Kakak bisa lihat dari layarnya. Oh iya ya. Kalau maju. Yuk. Kita coba lari ya. Nah, tuh guys, gak jauh beda kan kualitasnya? Yang membedakan hanyalah ketajamannya saja. Oke, semoga video ini dapat menjawab kerisauan kalian. So, gak ada alasan lagi ya buat menunda keinginan kalian nge-YouTube. Mudah-mudahan video ini membantu ya guys. Jangan lupa like dan share ya jika bermanfaat. Subscribe juga channel ini. See ya guys in my next video. Bye.